bersama Opa. Halo, sehat. Opa sehat. Alhamdulillah. Kemana aja Opa? Ada aja. Sengaja ngabuburit ya? Ya. Oke. Teman-teman Supal. Iya. Ayo ngabuburit. Luar biasa. Bisa nyusul sampai setengah hari. Sampai Pak Kadin aja tadi tuh. Ini sudah 27,6 kilo. Semangat ya. Wes luar biasa ini. Dalam keadaan puasa kita tetap. Oke, semangat Opa. Ini jangan tanya lah usia Opa ini sudah kepala 6 loh teman-teman. Tapi soal goes dia bisa sampai Yogyakarta. Ya Opa ya. Alhamdulillah panjang umur sehat terus. Ini Wiyuhan di jalan sini. Lumayan lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Yuk, kita goes lagi. Jangan lupa salawat ya. Biar kelak dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah. Asik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat di kamar musnah pada hari ini saya akan goes 5 kilo. Nanti jam 10 kita bakal goes selesai sambil ngabuburit. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah saya adaptasi sekitar 5 menit ternyata memang pakai klip penalasinya jauh lebih baik ya. Jadi saya pun terlihat lebih nyaman ya. Hari pertama kemarin saya goes sekitar 10 kilo ya. Hari ini saya akan tambah. Saya menggunakan unit yang lain. Saya menggunakan road bike ya. Saya gunakan road bike. Mudah-mudahan ini jauh lebih efektif ya. Jalannya parah. Ini treknya sekitar 20 kiloan ya. Saya tambah 10 kilo. Saya lebih awal nih teman-teman. Lebih awal saya goes 1 jam setengah lah sebelum maghrib. Saya kayaknya 70 sampai 80 saja.
pemanasan sebenarnya. Masih pemanasan ya. Dan mudah-mudahan ini nggak hujan. Kalau berharap sih mendung aja sih. Ya. Wow. Masih membahayakan ya. Karena saya pakai sepatu klit. Ya. Ralanya masih berlubang. Jalannya kayak gini teman-teman. Asik ya teman-teman ya. Nih lihat. Alhamdulillah suasana sore ini kita ada di pesawahan. Ya. Dengan udara yang bebas polusi ya teman-teman. Saya nggak akan speeda. Saya biasa aja standar. Ini ya. Standar-standar aja menikmati suasana sore sambil ngabuburit ya teman-teman. Kita melewati sawah ya, pesawahan. Allahumma'alaikum. Ya, ini teman-teman. Biasanya ada kolecer, ini kolecernya nggak ada karena baru panen kayaknya. Kita akan memasuki flyover Dangder. Airbus, wuih, mantap suaranya. Water and climb juga enak ya tadi ya, walaupun hanya grade-nya 2%. Lumayan nih. Bisa segini uyuhan di jalan sini. Matahari di belakang saya ya. Pokoknya gue sore puasa enak ya, jangan tidur-tiduran, power kita nanti turun. Gue ini udah 9,5 kilo. Hei pak, oh ada yang gue juga tuh. Yang biasa olahraga apapun olahraganya, yang penting tetap puasa. Tergantung niat, niat kuat, puasa tetap, olahraga tetap. Jadi pada kali ini itu judulnya menambah distance ya, menambah jarak supaya ada peningkatan power selama berpuasa. Kalau kemarin saya 10 kilo, sekarang udah 97. Ya sekitar 20 kilo lah hari ini ya.
Lumayan teman-teman. Enggak terasa kok ini udah 10 kilo, enggak ngok-ngok. Biasa aja. Saya tambahin ya teman-teman. Ke arah Pagaden. Ini saya tambahin sini. Tadi dari Sidahu, Jandar Sidahu, Jabong. Tambahin saya nih ke arah Pagaden. Kita tambahin teman-teman ya. Kita tambahin 17 kilo. Kalau sudah di atas pedal, kita akan gas terus. Lumayan ya, udah 26 kilo. Pausing ride. Dan saya ngabuburit bersama Opa. Halo, Mr. Pasuna. Opa sehat. Alhamdulillah. Kemana aja Opa? Ada aja. Sengaja ngabuburit ya? Iya. Oke. Teman-teman supel? Iya. Ayo ngabuburit. Luar biasa. Bisa nyusul sampai setelah ini. Sampai Pagaden aja tadi tuh. Iya. Ini sudah 27,6 kilo. Semangat ya. Wes luar biasa ini. Oke, semangat Opa. Ini jangan tanya lah, usia Opa ini sudah kepala 6 loh teman-teman. Tapi soal goes dia bisa sampai Yogyakarta. Ya Opa ya. Alhamdulillah panjang umur sehat terus. Sampai si Subang Kota ya teman-teman. Ini tempat Cakoedi, Cilina. Ya. Saya 29 kilo. Nah, ini padat ya. 29 kilo. Targetnya tadi malah 20 kilo ya, teman-teman.
Kalau kemarin ekspektasi saya itu 15 kilo tapi 10 kilo. Hari ini targetnya 20 kilo malah 30 kilo, kayaknya 30 kilo lebih. Dan saya pulang santai bertemu sama Opa. Ya. Beliau ini gue sar sejati ya, teman-teman. Nih, opanya Opa. Supelnya Opa. Dan kita semangat terus bersama Opa. Luar biasa nih Opa dari pagannya di Goes. Ayo supel, jangan kalah nih sama Opa nih. Astagfirullahaladzim. Kalau pakai klit, itu jalan padat itu memang ekstra. Bisa-bisa nggak kebenaran kita jatuh hampir saja ya. Ayo assalamualaikum ya, lewat ya kita ya, kemarin sudah beli. Ayo Tadi saya baru lewat Sorabi Kamir. Kita lewat Salomi ya. Hai, Wajis. Hai, Wajis. Ternyata tadi Prancis Sandra juga goes ya, teman-teman ya. Rupanya dia naik ke atas, saya tunggu. Ayo pada dong. Hei, pada dong. Siapa lagi ya? Tadi ada Pak Yaya. Juga ada banyak yang lain ya. Pada goes. Yang penting intinya goes, teman-teman ya. Dan ada Om Bedul goes juga. Ayo Om Bedul. Tadi ada Opa tuh. Ya. Ya. Om Bedul mau kemana bukanya? Ya, ada Om Bedul ya. Dan saya kembali ke Subang Kota. 1 jam 15 menit atau 20 menit lah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.